guys, jadi di sini kalian bisa lihat sendiri kalau followersnya itu udah masuk semua, bahkan followersnya itu akun real dan juga akun aktif Indonesia. Kalian mau tahu caranya? Yuk kita langsung aja ke tutorialnya. Nah, di sini aku langsung aja buka Safari atau ke Google Chrome gitu. Terus kalian tinggal klik aja celebapp.com atau aku bakalan kasih linknya itu di description box. Nah, kalau udah di sini udah muncul panelnya itu, di sini ada pengguna aktif serta pesanan yang lagi dikerjakan. Dan aku langsung aja klik daftar. Nah, habis itu di sini kalian tinggal isi aja email, nama lengkap serta nama pengguna. Dan buat kata sandi sendiri, ini tuh bukan kata sandi akun Instagram, melainkan kata sandi kalian buat di akun ini. Kalau pendaftaran udah berhasil, kalian tinggal login. Nah, ini aku udah berhasil login, jadi simpel banget kan ya. Nah, sebelum aku ke pesanan, di sini saldo aku itu masih 0 rupiah, jadi aku bakal deposit saldo dulu sebelumnya. Di sini cara yang mudah banget, kalian tinggal klik aja garis 3 yang ada di atas, habis itu pilih deposit. Nah, kalau udah aku pilih yang deposit atau isi saldo. Di sini ada dua pilihan, ada manual deposit dan juga otomatis deposit. Di manual deposit ini metode pembayarannya ada Dana, OVO, serta Bank Mandiri. Sedangkan yang otomatis deposit, metode pembayarannya itu dengan Bank BCA dan bonus 5%. Nah, aku pilih yang itu aja ya guys. Nah, habis itu di sini aku deposit itu sebesar 30.000 dan saldo yang aku dapatin itu 31.500. Jadi dapat bonus kan ya. Terus kalian bisa tinggal aja baca informasi yang ada di bawah. Dan kalau udah semua di sini kalian tinggal klik submit. Dan kalau udah kalian tinggal login aja deh sesuai dengan metode pembayaran yang tadi udah lakuin. Nah guys, jadi aku udah bayar ke bank yang disuruh tadi dan di sini udah sukses ya. Dan aku bakal lihat, nah di sini saldo aku itu udah masuk. Jadi 32.000-an gitu. Aku langsung aja klik garis 3 buat ngelakuin pesanan, terus aku pilih yang pesanan dan aku pilih pesanan baru. Terus aku pilih di bagian kategori dan di sini tuh ada banyak banget ya guys. Di celebapp ini juga dia tuh nyediain layanan TikTok dan juga YouTube. Dia tuh juga bisa nambahin like, subscribe, bahkan viewers dan juga jam tayang channel YouTube kalian. Nah, di sini aku mau pilih yang Instagram followers Indonesia. Dan untuk layanannya juga ada banyak banget macam pilihan. Jadi kalian tinggal pilih aja mau yang mana. Nah, di sini minimal pesannya itu ada 100 dan maksimalnya 5.000 dengan harga 1.000-nya itu super murah banget. Jadi sini aku mau pakai salah satu akun Instagram aku yang ini misalnya. Nah, kalian tinggal masukin aja username-nya di kolom target dan juga jumlah followers yang kalian inginkan. Nah guys, jadi itu dia total harganya. Jadi super murah banget kan buat 200 followers. Nah, kalau udah kalian tinggal submit aja deh. Dan kalian tunggu buat pesanannya masuk. Oke guys, jadi ini dia followersnya itu udah masuk semua dan prosesnya itu super cepet banget dan ini nggak makan waktu lama ya, dan followers aku pastinya udah nambah banyak banget dan kalian juga bisa lihat sendiri kalau ini tuh semuanya akun real Indonesia ya guys, dan aku bakal tunjukin beberapa ke kalian. Nah, jadi ini dia nih, misalnya aku cek nih ya guys. Nah, ini tuh juga akun real dan juga akun aktif Indonesia. Dan kalian bisa dapetin semua ini dengan harga yang affordable. Bahkan dia tuh tanpa password Instagram dan pastinya aman banget gak bikin akun kalian jadi kehack. Kalian tinggal cek aja di link di description box ya guys. See you on my next video. Assalamualaikum, bye.